من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mari sama-sama kita mulakan majlis dan kuliah kita ini dengan membaca beberapa tasbih dan beberapa zikir sebagai mukaddimah kepada majlis kita ini insya-Allah. Tuan-tuan ikut saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatiras samawati wal ard, عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita sudah habis baca 10 zikir yang dituntut kita baca setiap-tiap hari, lebih-lebih lagi selepas solat subuh. Diminta supaya kita baca zikir ini yang 10 ini paling kurangnya satu-satu baca 10 kali, supaya zikir kita jadi 100. Sebab 10 kali 10 jawabnya 100. Itu diminta oleh Nabi sendiri dan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, supaya setiap orang Muslim membacanya pada setiap pagi sebelum matahari naik. InsyaAllah malam ini kita akan baca hadis-hadis Nabi daripada kitab ini, iaitu hadis yang ke-53 dari kitab jilid yang ketiga ini, Riyadhus Salihin. Kamu semua tahfiz ikut. Wa'an Mu'adh ibn Jabalin, ikut semua. Wa'an Mu'adh ibn Jabalin فقال كنت ردف النبي على حمار فقال يا معاذ هل تدري
ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala allahi qultu allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqallahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqal ibadi ala allahi an la yu'adhiba man la yushrik bihi shay'an faqultu ya rasulallah afala ubashshiru an-nasa qala la tubashshirhum fayattakilu muttafaqun alaih. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mana cerita seorang sahabat Nabi yang namanya Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal ini seorang sahabat Nabi yang Nabi cukup sayang kat dia. Suatu hari Nabi jumpa dia, Nabi pegang tangan dia, Nabi kata kepada dia, ya Mu'adhu inni uhibbuka. Hei Mu'adh, aku sayang kat kamu. Oleh sebab aku sayang kat kamu, faqul dubura kulli salatin, maka bacalah setiap kali lepas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ikut sekali kamu tahfiz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Derah-derah je lah, tak masuk. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni Nabi bagi kepada Mu'adh, suruh baca setiap kali lepas sembahyang. Mu'adh pun baca. Maknanya Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, untuk nak mengingati kamu, untuk nak menyebut namamu. Minta Allah tolong supaya kita dapat ingat pada Allah, tak lupa, supaya kita dapat menyebut nama Allah. Wa syukrika, dan tolonglah aku supaya aku dapat syukur nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan supaya aku dapat buat ibadat yang baik, yang elok kepadamu ya Allah. Ini Nabi ajak Sayyidina Mu'adh. Tiga benda minta ke Allah. Satu, minta ke Allah supaya Allah tolong supaya kita dapat ingatkan dia. Saya dapat supaya kita dapat menyebut dia. Yang kedua, minta Allah tolong supaya kita dapat syukur nikmat dia. Yang ketiga, minta Allah tolong kita supaya kita dapat melakukan ibadat yang terbaik dalam hidup ni. Ha, ini Nabi minta bagi kepada Mu'adh. Mu'adh pun beramal dengan hadis ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap kali dia lepas mayang. Mu'adh ni. Nah, Mu'adh dia mati muda. Kalau tidak salah ingatan saya,
Dia mati ketika usia dia 33 tahun karena dijangkiti sakit taun yang berlaku di Amwas, taun Amwas. Apabila dia dijangkiti dengan taun, dia beritahu anak keluarga dia jangan bawa dia pindah tempat-tempat mana. Dia sanggup mati dengan penyakit taun. Sebab Nabi kata siapa yang sabar menghadapi wabak taun dia mati, dia akan masuk syurga. Ini Muaz bin Jabal. Hari ini dia cerita pula. Dia kata suatu hari dia naik himar. Himar ni kalde. Kalde ni dia kecil pada kuda lah, kalde ni. Tapi dia riang jenuh. Nabi naik kalde, kemudian Nabi ajak Muaz naik sama. Kalde sekok, Nabi dengan Muaz naik dua orang. Ni Muaz cerita. Saya naik kalde, duduk di belakang Nabi. Kemudian apabila dia duduk di belakang Nabi, Nabi tanya dia, wahai Muaz, hal tadri ma haqqullah ala ibadih? Hei Muaz, kamu tahu tak apakah hak-hak Allah yang wajib hamba dia tunai? Ada hak Allah, kewajipan kita terhadap Allah yang wajib kita tunai. Kamu tahu tak apa dia? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Dan yang kedua, kamu tahu ke tak? Kamu tahu ke tak apa pula hak-hak hamba yang Allah akan tunai? Dua soalan. Nabi tanya ketika dia duduk belakang Nabi atas belakang himar kalde. Nombor satu, apa hak-hak Allah yang wajib kita tunai? Yang kedua, apa pula hak-hak kita yang Allah akan tunai? Kamu tahu tak? Muaz jawab, Allah dan Rasul saja yang tahu. Makna saya tak tahu. Kalau tanya saya, saya tak tahu. Kemudian Nabi habaq kat dia. Hei Muaz, hak-hak Allah yang wajib ditunai oleh hamba, iaitu wajib hamba ini beribadat kepada Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Itu hak. Kita beribadat kepada Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Itu hak Allah yang wajib kita tunai. Kalau kita buat ibadat, jangan kita kongsi antara Allah dengan yang lain. Kerana Allah pun kerana Allah, kerana lain pun kerana lain. Itu syirik pada ibadat kita. Walaupun tidak syirik pada akidah. Hak
yang wajib hamba tunai terhadap Allah, iaitu hendaklah hamba-hamba ini melakukan ibadat tanpa syirik. Itu jawapan Nabi. Nabi dia bijak lah. Memang bijak Rasul. Dia tanya dulu. Tak boleh jawab, Nabi jawab. Orang yang kena tanya tu bersedialah nak tahu jawapan sebab dia tak tahu. Tapi kalau main-main habaq saja, kadang dia tak bersedia nak tahu kita habaq lah dia. Nabi tanya dulu, Mu'ad tak tahu jawab, Nabi jawab, dia bersedia nak tahu. Orang kata, kalau orang tu kita tanya dia tak tahu, kemudian kita tolong bagi tahu kat dia, macam kita tuang air, dia buka mulut botol. Buka mulut botol kita tuang, masuklah dalam botol. Tapi kalau kita habaq dia tak bersedia nak tahu, macam kita tuang air, mulut botol tak buka. Habis ceret haram tak masuk dalam botol. Ni Nabi. Sebab tu cikgu kalau nak ajak murid, dia ada falsafah pendidikan. Tanya dulu murid, tak tahu abang. Jangan pipi habaq terus, tak bersedia. Kamu tahu tak Muaz, apa hak-hak Allah yang wajib hamba tunai? Dan kamu tahu tak apakah hak-hak hamba yang Allah akan tunai? Dengar. Hak-hak Allah yang wajib hamba tunai, iaitu mereka hendaklah beribadat kepada Allah, menyembah Allah, jangan ada di sana syirik. Ibadat tanpa syirik, itu hak tanggungjawab kita terhadap Allah. Kena tunai. Hak Allah pula, hak hamba pula yang Allah akan tunai, iaitu Nabi kata, apabila hamba ini melakukan ibadat kepada Allah tanpa syirik, maka hak hamba ini dia berhak mendapat yang Allah akan bagi, iaitu kata Nabi, Allah tidak akan mengazabkan dia di akhirat kelak. Itu hak hamba yang dia akan dapat apabila dia melakukan ibadat tanpa syirik. Maka hak dia yang Allah akan bagi di akhirat kelak, iaitu Allah tidak akan mengazabkan dia. Itu dia Nabi bagi tahu hak hamba, hak Allah ke atas hamba, hak hamba ke atas Allah. Hak hamba ke atas Allah, hak Allah ke atas hamba. Kewajipan kita terhadap Allah apa dia? Kita beribadat tanpa syirik. Dan hak-hak kita yang Allah akan tunai apa dia? Iaitu apabila kita beribadat tanpa syirik, Allah akan lepaskan kita, selamatkan kita daripada azab di akhirat kelak. Kemudian apabila Muaz tu dia dengar Nabi kata lagu tu, bukan main syok ni. Hak kita yang Allah akan tunai, dia tak akan azab kita di akhirat kelak apabila kita beribadat kepada dia tanpa syirik. Muaz habaq kat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya nak beritahu berita gembira ni kepada orang? Nak beritahu kat mereka. Nabi kata tak payah.
Saat ni hang bagi-bagi tahu depa syok ni, depa duk harap hak tu saja. Depa bertawakal dengan benda tu saja, hak lain tak buat dah. Jangan. Aku bagi tahu kat hang ni, kamu ambil pakai yang aku bagi tahu ni. Hang jangan bagi tahu kepada sesiapa yang mungkin dia tak faham. Kalau orang tu faham tak apa. Kod dia tak faham, dia duk syok, tak ada syirik aja dia tak masuk neraka dah. Tak ada syirik, tak masuk neraka. Yang lain tak buat. Ha, Nabi tak mau lagu tu. Ini satu syarat untuk nak bebas daripada neraka, jangan syirik dalam ibadat. Nabi tak bagilah dia duk pi war-war benda ni, habang kau ni supaya orang seronok, nanti ikut orang tak buat ibadat lain, duk pakai hak tu saja. Pasal ganjarannya lepas daripada api neraka. Nabi tak bagi. Hak lain pun kena buat. Buat ibadat tanpa syirik pun kena ada. Yang lain pun nak buat, ibadat-ibadat lain kena buat. Ha, jadi Nabi tak maulah bagi Muaz pergi duk bagi tahu, duk war-war benda ni, duk heboh-heboh benda ni sampai orang tak buat ibadat lain. Itu Nabi tak mau. Terjemahan dia daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, aku memboncing di belakang Rasulullah, mana naik di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggang seekor kalde. Lalu baginda bersabda, wahai Muaz, adakah engkau ketahui apakah hak ke atas hambanya, apakah hak ke atas hambanya dan hak hamba ke atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda baginda, sesungguhnya hak Allah ke atas hamba ialah beribadat kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Itu hak Allah yang wajib kita tunai. Hak hamba ke atas Allah pula ialah tidak menyiksa. Allah tidak menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Itu hak yang Allah akan tunai, hak hamba. Apa dia? Kalau hamba beribadat pada Allah tidak menyekutu Allah dengan sesuatu, Allah akan beri hak hamba itu, iaitu Allah akan lepas dan bebaskan dia daripada azab. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang ramai? Kalau hak faham tak apa, aku tak faham. Jawab baginda, jangan engkau sampaikan berita itu kepada mereka, kerana ditakuti mereka akan bertawakal bulat-bulat kepada Allah. Ha, dia duk harap tak ada syirik aja, nak masuk syurga tak masuk neraka, tanpa melakukan amal ibadat lain. Ha, tu. Kut dia tak faham. Kalau kamu boleh bagi faham, tak apa. Tapi kalau kamu duk abang ni saja, tak bagi yang lain, dia tak faham, maka dia akan bertawakal bulat-bulat kepada benda ni tanpa melakukan amal ibadat lain. Dia Nabi tak bagi. Apa pengajaran hadis disimpulkan di sini ada lima. Satu, orang-orang Islam hendaklah menunaikan kewajipannya terhadap Allah dengan melakukan amal ibadat
dan tidak menyumutukannya dengan sesuatu. Buat ibadat semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Tapi kalau kerana Allah dan kerana lain-lain, itu ibadat kita ada syirik dalam tu, dalam ibadat kita. Ha. Allah tak akan terima ibadat yang tidak ikhlas. Sesiapa yang patuh kepada perintah Allah dan tidak menyungutukannya, ia akan mendapat pembalasan syurga. Ketiga, setiap orang Islam dilarang menyerah bulat-bulat kepada Allah untuk mendapat pembalasan syurga tanpa disertai dengan amal ibadat, kerana pembalasan baik diberikan kepada orang yang melakukan amal kebajikan sahaja. Iman itu satu benda, lepas tu amal kena. Nah, kita duk sebut selalu dah. Nah, iman sebagai benih, amal sebagai buah. Kalau iman aja saja ada, ada benih, ada pokok, buah tak ada. Keempat, limpah kurnia Allah ke atas hambanya dengan apa tuan-tuan? Dengan rahmat, kasih sayang Allah bagi, dan juga keampunan yang Allah bagi. Itu adalah limpah kurnia Allah. Kita apabila Allah bagi rahmat kepada kita, bagi kasih dan sayangkan kepada kita, maka Allah bagi juga kepada kita keampunan dosa. Itu artinya kita sudah mendapat kurnia dari Allah cukup besar. Ha, tuan-tuan, kurnia ini bukan merupakan duit ringgit. Kurnia ini merupakan rahmat. Kurnia Allah ini merupakan keampunan. Itu kurnia Allah. Kelima, menafikan azab daripada orang yang tidak menyungutukan Allah ialah menafikan kekalnya dalam azab. Orang yang beribadat tidak syirik pada Allah, dia tidak akan kena azab di akhirat. Apa maksudnya? Maksudnya dia tidak akan kekal dalam neraka, dalam azab di akhirat kelak. Bukan kata dia tak kena azab langsung, tapi kalau ada kesalahan-kesalahan lain yang dia buat, maka dia akan dikenakan azab. Cuma kalau dia tidak ada syirik, azab itu tak kekal. Azab setakat mana yang dia buat dosa. Barangkali setahun dia duduk dalam neraka, barangkali 10 tahun duduk dalam neraka mengikut dosa yang dia buat. Bukan di sini hadis kita baca ni kata tak kena azab, tak kena langsung, tak kena juga, cuma tak kekal sahaja. Itu yang maksud dia di sini. Menafikan azab daripada orang yang tidak menyungutukan Allah, apa arti? Adakah orang ni tak kena azab langsung? Ialah menafikan kekalnya dalam azab. Dia tak kekal dalam azab. Bukannya menafikan azab sama sekali, dah. Azab kena juga kalau orang buat dosa yang lain, tak dapat keampunan Allah. Cuma tak kekal dalam neraka sebab kamu tidak syirikkan Allah. Kerana orang yang berdosa, yang mati tanpa taubat,
dan tidak diampuni dosanya akan dimasukkan ke dalam azab neraka sekadar dosanya. Kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Nah, jadi kalau ada dosa lain dia buat, dia kena masuk juga neraka, dia azab. Kemudian kalau dia tidak ada syirik dengan Allah, dia tidak akan kekal dalam neraka, dia akan keluar dan dimasukkan dalam syurga. Disebut dalam beberapa hadis, orang yang duduk dalam neraka ni apabila dia keluar daripada neraka, sebab tempoh yang dia duduk neraka habis dah, macam di dunia lah, tempoh dia duduk dalam penjara 2 tahun, habis tu dia keluar daripada penjara. Begitu juga di akhirat kelak, tempoh yang dia duduk dalam neraka habis, dia akan keluar daripada neraka masuk syurga. Apabila nak masuk syurga, orang tu dimandikan selalu. Dimandikan dulu di dalam satu sungai namanya Nahrul Hayah, dan ada juga namanya Nahrul Hayah. Pasal apa mandi? Nak bagi hilang kesan-kesan neraka tu. Ku ada terbakar tanah, kun ada tani-tani, bagi mandi dulu bersih baru masuk syurga. Kalau pi dengan kesan neraka, puak syurga kata, ah, ni masuk neraka ni, tengok tu kesan tak ada. Ha. Tu dia panggil Nahrul Hayah. Sungai tu dia panggil sungai hidup. Dan ada juga kata Nahrul Hayah, sungai itu sungai malu. Apa dia maknanya? Nak menghilangkan kesan-kesan neraka supaya dia jangan malu bila masuk syurga. Ha, ini tuan-tuan proses yang Nabi sebut. Neraka masuk tentu ada kesan. Terbakar sana, terbakar sini. Ha, dimandi dalam sungai ini sebelum masuk syurga supaya kesan-kesan neraka itu akan hilang. Dia akan duduk dalam syurga dalam keadaan hidup sempurna tanpa ada kesan-kesan neraka, supaya dia tidak malu. Ha, jadi tuan-tuan, sebab itu dosa kita kena minta ampun ke Allah. Dosa kita dengan manusia kena selesai sebelum mati. Kalau tak selesai belum mati, pi sana sakit kita tuan-tuan oi. Ha. Sebab itu kena selalu minta ampun ke Allah. Dosa kita dengan Allah. Kalau dosa kita dengan manusia, kena selalu kita buatlah apa pun supaya selesai dengan manusia. Sebab kalau tak selesai dengan manusia, pi di akhirat kita kena bayar. Contohnya kita mati hutang tak lepas. Sebab itu dalam Islam, sebelum pusaka diberi, kalau seorang tu mati, pusaka dia belum kita bedak kepada anak-anak dia, kepada waris-waris, selesai dulu hutang dia. Tanya pak kita hutang banyak mana, gini-gini-gini, selesai. Haa. Sayyidina Zubair bin Awam, apabila dia nak mati, dia nak pergi dalam peperangan, dia rasa dia tak akan balik dah, dia panggil anak dia Abdullah, dia kata, Abdullah, aku ada hutang gini 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 gini, kalau ayah mati dalam peperangan, kamu selesai dulu hutang ayah baru bagi duit. Ayah dia hutang banyak, dan ayah dia pergi perang tak balik mati dalam perangan. Anak ni selesai dulu. Apabila selesai, habis dah selesai hutang, cakap-cakap yang dia tahu siapa yang hutang ayah dia. Lepas tu adik-adik dia kata, abang,
Hutang habis dah, mainlah kita bedak ataya ni. Abdullah bin Zubair kata, tunggu 4 tahun dulu. Pasal apa? Ayat abang. Aku nak tunggu orang main buat kerja haji, tiap-tiap tahun, nak tanya orang tu, kot-kot ada ayah hutang lagi mereka. Dulu bukan ada surat-nyurat. Tunggu sampai 4 tahun. Lepas 4 tahun, tanya orang tu kata, tak ada lagi, tak ada. Baru dia beda atas ayah dia. Ha, kita ada. Lepas ayah mati, beda terus. Lepas tu hutang ayah tak ada dapat bayar. Orang tua tu kesian kat dia. Sedangkan dalam Quran kata, nak bagi harta pesaka boleh, tapi min ba'di wasiyatin, tunai dulu wasiat ayah. Audain, tunai dulu hutang ayah, baru bagi pesaka. Kalau bagi sebelum wasiat ayah, ayah wasiat, dia ada duit banyak, kalau aku mati, hampa ambil lah duit aku sikit, pergi buat jeriah sana, jeriah sini. Wasiat. Ha, wasiat ni tidak boleh lebih daripada 1/3. Wasiat. Ha, tengok dulu, ada tak ayah wasiat? Ada dia tulis mana-mana, ada pesan-pesan tak? Tanya, mak, mak, ada ayah pesan-pesan apa harta dia? Oh, ayah adalah pesan sikit. Kalau dia mati, ambil lah duit dia sikit ni, pergi buat kebajikan sini-sini. Ha, hak tu kena buat dulu. Kemudian, hutang ayah kena selesai dulu. Baru bagi pesaka. Kalau kita bagi sebelum buat dua benda ni, kita berdosa besar di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa, dua kali ke tiga kali Allah sebut, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Ha, lepas bagi wasiat dulu, lepas bagi bayar hutang dulu, baru bedak pesaka. Tahu dah, kalau bedak masuk dalam poket, payahlah nak keluar. Ha. Ni satu. Yang kedua, saya nak pesanlah masyarakat ni, apa juga kebajikan ayah yang kita buat, jangan kita duk batal lepas dia mati. Lalu duk berlaku, ada orang duk belakang rumah, dia beli tanah belakang rumah, dia nak masuk, nak buat jalan, minta ke ayah kita masa ayah duk hidup lagi. Palong, palong, minta jalan sikit ni, nak pergi rumah saya ni. Tak ada jalan, palong. Palong kata, ambil lah, ambil sikit. 10 kaki ke ambil. Ha, buat jalan. Hang senang nak keluar. Anak-anak nak pergi sekolah pun mudah, nak main pun mudah. Bagi. Palong tu bagilah tanah. Sikit. Ayah-ayah dia mati, tanah tu dia bersaka. Anak-anak pergi buat pagar terus. Awak jadi harta aku tak mau bagi ada orang duduk dulu kat ni. Ayah hang dulu bagi dah, dia wakaf dah, buat jalan ke orang, orang berjalan atas jalan tu dia dapat pahala. Bukan kata tak orang jalan, anjing lalu ke atas jalan tu pun dapat pahala. Cina lalu pergi jual ikan dapat pahala. Kawak lalu pergi nak pergi curi barang dapat pahala. Macam kita tanam pokok moktan, tuan-tuan. Kita tanam-tanam buah moktan, kawak pergi curi. Kita dapat pahala, dia dapat dosa bila curi kat kita. Kita dapat pahala. Ni pun kita juga jaga. Tak mahu jalan ni pula. Allah, ni ramai. Dia pergi tutup buat pagar terus. Kawan tu kena pi tu. Kok batas gendang pi kok tepi sungai pula nak pi. Allah. Sedangkan kalau kita biar orang tu boleh buat jalan lalu, ayah kita mati duk dapat pahala. Pasal apa? Dia wakaf sikit tanah dia untuk orang lalu. Ni anak-anak tak mengaji. Patut kita buat lagi elok bagi orang lalu, sebab pahala tu boleh kat ayah. Ayah kita yang bagi tanah.
kita buat bagi elok lah. Ha. Dunia punya pasal dia takkan kira lah. Ha, sebab itu Allah pesan, belum bersaka bagi, bayar dulu hutang, wasiat dia jalan dulu. Kalau tidak, pakai tak tak selesai. Ha. Sebab itu kita kena selesai dengan orang. Kalau tidak, pi di akhirat no. Kalau hutang kita tak lepas, tak bayar, ha, Allah suruh bayar di akhirat. Tuan-tuan nak bayar apa? Ada duit bawa akhirat. Hutang 1,000 tak bayar. Hutang clean carpet, beli carpet 700. Nak ambil semua benda tu. Tak bayar pula. Boleh cucu 4 orang dah. Carpet tu haram tak bayar. Ha, lagu mana? Clean Pakistan tu pun tak tahu pergi mana arah. Kena bayar di akhirat. Nak bayar dengan apa? Dia bertanya Nabi. Nabi kata bayar dia. Bayar dengan pahala kamu lah bayar. Bukan ada duit dah. Bayar pahala. Kita pun bawa pahala bukan banyak sangat. Pahala sembahyang sunat. Pahala sembahyang ini sikit-sikit. Pergi sana pahala tu kena bayar kat orang. Pasal apa? Hutang tak selesai. Pasal mati. Bayar dengan pahala kita. Pahala banyak tak apa pun tak apa cukup. Bayar-bayar. Hutang tak lepas, pahala habis. Nak buat guna? Ha, Nabi kata, ambil dosa kawan tu pula kat hang. Cara bayar. Pahala kita dah habis, dosa dia pula. Sebab tu kalau orang tak bayar hutang kita, dia mati. Kita relax aja. Sikit lagi awak. Dosa aku dia tolong ambil. Pahala dia bagi kat aku. Dosa dia tolong ambil. Ha. Ini yang Nabi kata. Orang muflis. Bankruptcy. Di akhirat kelak. Dia pi bawa pahala. Pi sana habis. Lepas tu. Pahala dah habis. Dosa pula orang dia duk ambil. Ha. Lepas tu kena selesai. Ha, kalau ia pun minta ampun, minta maaf, kena pesan kat waris gini 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 gini. Allah. Benda ni tuan-tuan, dia kena ambil tahu. Kalau tak ambil tahu, Hadis yang kedua, wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ikut kamu, al muslimu idza suila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fadhalika qawluhu ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Ini hadis yang kedua. Hadis Bara bin Azib ni seorang sahabat Nabi daripada kalangan kanak-kanak dia ni. Sahabat-sahabat Nabi ni ada yang tua-tua berumur, ada yang kanak-kanak. Ha. Yang kanak-kanak macam Bara bin Azib, macam Anas bin Malik, macam Abu apa dia, Abdullah bin Umar, macam Abdullah bin Abbas. Ni semua kanak-kanak. Budak-budak lagi belasan-belasan tahun, 10 tahun dah jadi sahabat Nabi. Allah. Antara Bara ni bin Azib. Suatu hari Nabi panggil dia, budak ni. Dia kata, Bara, ni dengar.
aku nak ajak satu doa. Apabila kamu nak tidur malam, baca doa ni. Pertama sekali, nak tidur malam, ambil ayat semayang dulu. Ambil macam nak pergi semayang lah. Yang kedua, tidur atas rusuk yang kanan, menerin belah kanan. Yang tiga, baca doa ni. Nabi ajak dia ni, Barak. Ni hadis ni bukan hadis ni, cerita dia Barak. Budak ni. Dia rajin mengaji. Nabi sayang kat dia, macam Muaz tadi lah. Nabi pun ajak doa kat dia. Nabi ajak doa nak tidur malam. Ambil yang semayang, naik tidur. Tidur pula rusuk kanan. Baik rusuk kiri naik ke atas. Buat jantung dah belah ni. Kemudian baca doa ni. Nabi kata, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Tu doa Nabi ajak Barak ni baca belum tidur malam. Lepas tu Nabi kata, kalau takdirlah Barak kamu baca-baca doa tidur-tidur malam tu mati, kamu mati atas fitrah. Mutta ala al-fitrah, mitta ala, kamu mati atas fitrah. Mati dalam keadaan suci daripada dosa. Macam kamu baru dilahirkan oleh ibu. Kan anak-anak dilahir dalam keadaan fitrah, suci. Kalau kamu baca doa ni, takdirnya kamu habis umur, lepas tidur-tidur tak bangkit dah, kamu mati dalam keadaan suci. Nabi ajak-ajak dia. Lepas tu Nabi suruh dia baca. Dia pun baca. Sampai tang. Wa nabiyyika alladhi arsalta. Barak ni pitukak. Barak ni kata, wa rasulika alladhi arsalta. Nabi ajak dia, wa nabiyyika alladhi arsalta. Tapi dia pitukak, wa rasulika alladhi arsalta. Nabi kata, dak Barak, bukan wa rasulika, wa nabiyyika alladhi arsalta. Nabi tak pergi tukak. Lagu mana aku ajak kamu, lagu tu lah. Jangan buat pandai-pandai tukak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barak pun apa? Itu doa yang Nabi ajak dia. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjah. Allahumma aslamtu wajhi. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika. Raghbatan wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini Barak ni. Nabi sayang kat dia, Nabi ajak dia doa nak tidur. Dia pun ajak kat kita. Kita pun malam ni baru dengar. Nabi ajak kat dia lama dah. Barak pun mati dah.
Barak sebut, dia kata Nabi pernah sabda, al-muslimu, orang Islam, idza su'ila fil qabri, apabila ditanya dia di dalam kubur, soalan mungkar nakir dalam kubur, orang Islam akan jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang Islam akan jawab kepada soalan mungkar nakir dalam kubur, Nabi kata, dengan kalimah syahadah. Itu orang Islam. Malaikat pun tahulah, ni orang Islam, dia pun tak tanya banyak. Tapi kalau tak boleh ada, tak boleh jawab dengan kalimah syahadah, malaikat tahu ni kapiak punya ni. Ni sakan. Jadi kalimah syahadah, syahadu an la ilaha illallah, itu akan menjadi senjata perisai yang amat tajam, yang amat kuat untuk menangkis kita daripada soalan mungkar dan nakir dalam kubur. Tuan-tuan. Lepas itu apabila kita boleh jawab dengan kalimah syahadah tu, malaikat kata, tidurlah kamu sebagai tidurnya pengantin. Aku tak tanya dah, sebab aku tahu yang kamu memang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi sebut, orang Islam apabila malaikat mai nak soal dia, dia akan mengucap dua kalimah syahadah. Malaikat pun tahu kata dia orang Islam. Nak abang kat kita kata kebaiknya kalimah syahadah tu. Sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu, Allah akan memberikan ketetapan, Allah menetapkan, Allah menguatkan orang-orang beriman itu, bil qawli sabiti, dengan ucapan yang kuat. Apa dia ucapan yang kuat? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini namanya qawli sabit, kata-kata yang kuat apabila kita keluar kata yang menunjukkan tentang tauhid kita tanpa syirik kepada Allah, dan menunjukkan kata kita beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya cakap yang kuat. Allah akan perkuatkan orang Islam dengan kata-kata ini, dengan kata-kata kalimah syahadah ini, bila fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam hidup dunia pun Allah perkuatkan mereka dengan kalimah syahadah ini, dan di akhirat pun khususnya dalam kubur pun Allah akan perkuatkan mereka dengan kalimah ini. Sebab itu tuan-tuan, kita diminta selalu menyebut kalimah syahadah ini. Semoga kita akan mati dengan dapat menyebut kalimah syahadah, dan di dalam kubur kita akan dapat menyebut kalimah syahadah sebagai membuktikan bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni Barak bin Azib sebut, dia dengar Nabi kata orang yang mukmin dia akan jawab di akhirat kelak dengan pertama jawapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia pun tidak disoal oleh malaikat sebab malaikat dah tahu. Daripada Barak bin Azib radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, seorang muslim apabila disoal-soal dalam kubur, dia akan menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah,
dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ini ucapan dia. Maka inilah maksud firman Allah yang artinya Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh. Apa dia kalimah yang tetap teguh? Itu kalimah syahadah itulah. Dalam kehidupan dunia dan akhirat. Surah Ibrahim ayat 27. Di dunia pun Allah akan tetapkan, memberikan kekuatan dan tetapkan pendirian orang Islam dengan kalimah syahadah. Di akhirat pun Allah tetapkan pendirian orang Islam dan orang beriman dengan kalimah syahadah. Ha, jadi mahainya kalimah syahadah ini tuan-tuan. Sebab itu seorang itu dijadikan sebagai rukun Islam yang pertama, kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah menjaminkan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada orang yang mengucap dua kalimah syahadah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan hatinya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang tidak Islam nak masuk Islam, kena ajak dia mengucap. Ajak saja tak jadi, kena bagi tahu makna apa tu. Kalau dia mengucap tak tahu makna, tak tahu pengertian apa, asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Dia kena tahu makna tu. Masa dia mengucap tu baru boleh jadi Islam. Tapi kalau makna tak faham, cakap nak mengucap saja, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku nak saksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ha, jadi tuan-tuan, kalau orang tu nak masuk Islam, kena ajak dia mengucap dan kena bagi faham makna tu. Sebab kalau mengucap tanpa memahami makna ucapan, maka Islam dia tidak sah. Dia kena faham. Ha, balik rujuk kepada kitab-kitab. Ha, orang yang nak masuk Islam mengucap, jangan kita duk ajak mengucap asyhadu an la ilaha asyhadu an. Ha, dia makna tak tahu dak, kena bagi tahu makna. Dia mengucap bagi betul, makna kandungan tu kena tahu. Asyhadu an la, naik saksi. Dia bersaksi, dia mengaku dengan hati bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan dia nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Baru sah mengucap dia. Ha. Jangan suruh mengucap saja tapi dia tak faham makna, tak mau. Allah menjaminkan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada orang yang mengucap dua kalimah syahadah dengan penuh keyakinan. Dia nak yakin ke mana kalau dia tak faham makna? Dia tak boleh yakin. Yakin ni kalau faham makna. Dan keikhlasan hatinya. Mengucap dua kalimah syahadah adalah bukti keislaman seorang semasa di dunia dan di akhirat. Soal kubur adalah benar, pasti berlaku. Allah akan mengilhamkan orang beriman menuturkan dua kalimah syahadah dengan fasih apabila ditanya di akhirat kelak di dalam kubur. Allah bagi ilham kepada kita. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa setakat tu dululah dua hadis kita. Satu hadis daripada Muaz bin Jabal cerita tentang hak Allah yang wajib kita tunai dan hak kita yang Allah akan tunai. Hak Allah yang wajib kita tunai iaitu kita kena beribadat kepada Allah tanpa ada syirik. Hak Allah, hak kita yang Allah akan tunai
apabila kita beribadat kepada Allah tanpa syirik, Allah akan bebaskan kita daripada azab neraka di akhirat kelak. Yang kedua, hadis Sayyidina Bara' bin Azib, iaitu Nabi menceritakan bahawa orang yang duduk dalam kubur, apabila dia masuk kubur, malaikat akan soal. Soalan malaikat, dia akan jawab dengan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka malaikat pun berasa berpuas hati dengan ucapan itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan selalulah kena ulang, ajak anak-anak, cucu-cucu dengan kalimah syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengaku, naik saksi ni makna mengaku dengan hati, dengan mulut, dengan hati, bahawa tiada ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Tuhan tak sebenar ada. Hak sebenar Allah saja. Hak tak sebenar berkenyah. Di Kaabah dulu sampai ada 360 ekor Tuhan. Tapi Tuhan tak sebenar. Tuhan yang sebenar ini hanya Allah saja. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan kita mengaku dan kita naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi tuan-tuan, dua-dua kena rangkum. Sebab itu hebatnya Nabi Muhammad ni tuan-tuan, kalau kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah saja, tak mengaku tentang Nabi Muhammad Rasulullah, ucapan kita tidak sah. Dia kena dua sekali, asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah sedikit sebanyak, dan mudah-mudahan kita akan sambung lagi kuliah kita ini pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih berada di bulan Maulidur Rasul. Kita berapa hari je sambut Maulidur Rasul ni. Hari Sabtu itu kita sambut, hari ini berapa hari. Kita jangan lupa banyak berselawat kepada Nabi pada bulan ni. Bulan lain pun kita selawat lah. Di bulan ni kita banyak sikit, bulan Nabi dilahirkan bulan ni, banyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan selawat kita itu akan menjadi sebagai ganjaran Allah kepada kita. Nabi sebut, orang yang selawat ke aku, Allah akan bagi kat dia pertama sekali 10 pahala, yang kedua sekali 10 dosa akan terhapus, dan yang ketiga 10 pangkat martabat derajat Allah akan angkat. Martabat kita di sisi Allah tu akan naik dengan berselawat pada Nabi. Rajin selawat pada Nabi, kedudukan kita di sisi Allah tinggi. Pahala Allah akan bagi banyak dan dosa Allah akan hapuskan. Berselawat kat Nabi nah, 30 kita dapat pahala 10, dosa terhapus 10, pangkat naik 10. Jadi kita masih di dalam bulan Maulidur Rasul, banyaklah berselawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Jadi takat tu dulu insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، ونظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم
الذي أعاذه من كل سوء اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.